Sampeyan wis ditempeli kaya ngene ra dienggo piye, Mas? Lah kule. Iki lho wis mbok tempeli kaya ngene kok ra dienggo piye iki? Apa silakan pulang di rumah saja. Pulang di rumah saja. Ya, monggo. Pulang, Mas. Kita juga. Monggo, monggo. Rumah sami kerumunan. Ya. Jenengan makan begini terbuka ini dalam posisi bahaya. Segera dihabiskan pulang. Apa yang dimaui oleh pemerintah tidak boleh makan di tempat. Judulnya bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya dibungkus atau take away. Kalau enggak kita segera pulang. Saya tidak enak kalau bahasanya terlalu keras. Ya. Tapi Anda paham soal ketentuan ini. Mas, yang datang dibungkus saja, Mas. Oh iya, Bapak. Iya, iya, iya. Sama Pak Gubernur nggak boleh? Iya, iya, Bapak. Iya, iya, iya. Maaf, Bapak. Belum iya, semuanya, iya. Ya. Bu, nanti kursinya ditutupi, Bu, ya. Yang makan di tempat nggak boleh, silakan dibungkus. Dibungkus masih boleh, ya. Peringatkan. Oke, Pak. Jangan ngayal ya, Pak, ya. Terus jauh, Pak. Jangan udah sepuh, Pak, ya. Mari kasih contoh kepada rakyat, pada masyarakat yang baik. Yang jual, tolong nanti setelah selesai ini, kursinya dikuputi. Yang beli hanya boleh dibungkus. Ya. Jangan sampai nanti setelah ini Satpol PP-nya datang, jenengan tidak boleh jualan. Oke? Mas, jenengan berdua, ya. Sudah tahu belum ketentuannya kalau nggak boleh makan di tempat? Hah? Sudah tahu? Apa jenengan ngelanggar? Habiskan setelah ini pulang ya. Habis ini ditutup ya, Bu, ya. Yang bungkus boleh, tapi yang makan di sini nggak boleh. Nggak boleh makan di sini. Ya, Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu nyuwun tulung, nggih. Dibungkus saja, ya. Ya, Bapak. Ini variannya udah luar biasa. Tolong ikuti aturan pemerintah, ya. Nggak boleh makan di tempat. Ya, kalau dibungkus, saya izinkan. Kalau nggak boleh, saya berjualan. Tolong, Pak. Setelah ini kursinya dibalik, Anda hanya boleh ngelateni monggo dibungkus mawon. Iya, iya. Ya, Mas. Anda melanggar. Saya kasih tahu ini ya. Nah, malah resiko toh sampean. Guys, hanya boleh dibungkus. Enggak boleh makan di tempat. Yang belanja semua harus pakai masker, semua ngantri dan tidak boleh nongkrong. Tolong kursinya, mejanya dilipat, tidak boleh ada yang makan di tempat. Mengerti aturannya, Tom? Iya. Sampai berhenti pakai masker. Jaraknya diatur. Coba disiplin. Ya, jangan ada peringatan dua kali, ya. Bapak, Ibu, semua yang lagi makan soto, yang jualan, ya. Aturannya jenengan boleh jualan tapi dibungkus. Ya. Jadi jenengan-jenengan yang makan hari ini sudah melanggar semuanya. Segera habiskan dan pulang. Ayo yang jualan, jenengan saya peringatkan kalau besok Anda enggak perbaiki, nanti enggak perbaiki Satpol PP ke sini dibubarkan, Mas. Bapak Ibu semuanya, yang lagi makan, Anda dalam kondisi bahaya semua. Ya, yang jual pecel, yang jual makanan hanya boleh dibungkus, paham? Ayo, yang makan duduk itu segera diselesaikan, pergi. Maskernya semua dipakai, pakule maskernya dinggo. Tolong, ini variannya bahaya. Rumah sakit sudah penuh, Bapak Ibu. Saya butuh dukungan panjenengan semuanya. Panjenengan yo sehat. Tolong jangan dilayani yang mau makan di sini. Semua dibungkus saja. Oke, guys. Iya. Tutup. Sudah pulang, jalan dibungkus. Pulang. Mas, sampe nunggu masker, Mas. Sing ngomong, pakai maskernya. Pakai maskernya, ini dulu. Tangan tertip aja, nggak mau gimana? Hah?
Tolong Bapak Ibu, tolong betul-betul. Rumah sakit penuh. Saya doakan sampean sehat. Biar tidak ketularan, ya. Kalau begini bahaya. Ya Mas, gak boleh, udah yang lain pulang. Udah dikumpul semuanya pulang. Tolong semuanya. Rumah sakit sudah penuh Bapak Ibu. Ketularan gampang, apalagi tidak prokes seperti jenengan semuanya ini. Yang jual, tolong perhatikan ya. Tidak boleh makan di tempat. Kalau mau dibungkus silakan. Ya, ya. Ya, jadi kursinya diangkuti kabeh. Nek dibungkus asal. Nek ada hari mriki bosan, nggih. Ya, ya, ya. Tidak boleh lagi melayani, tidak boleh lagi melayani yang makan di sini. Sudah yang lain pulang. Ya, Bu. Kursinya dibalik semuanya, enggak boleh. Ya. Kalau jenengan-jenengan tidak tertib, saya akan menertibkan. Saya menertibkan karena saya imankan karomah jenengan, jenengan sehat, jenengan orang ketularan, ya. Sudah ada aturan di rumah saja. Bapak Ibu semuanya, Anda dalam bahaya. Segera pulang. Ketentuan pemerintah sudah tahu, makanya di rumah. Jenengan sudah melanggar semuanya dengan baik-baik. Kita pemerintah mau melindungi masyarakatnya agar jenengan taat tidak ketularan. Mergo aku tresno karo jenengan. Aku eman karo panjenengan. Sudah tahu kalau aturannya makan di rumah? Aduh, bawa bayi lagi, Mas. Kenapa, Mas? Kasihan, Mbak. Tolong. Ya, sebenarnya dibungkus kabeh terus mulai. Sudahlah di rumah saja. Ngapain segini? Sudah rumah sakitnya udah penuh bu, yang meninggal udah banyak, kasihan para dokter, para perawatnya, kasihan semuanya. Mas nyuwun tolong ya Mas ya. Semua kursinya nggak boleh diduduki Mas. Sampeyan wis ditempeli kaya ngene ra dienggo piye Mas? Lah kule. Iki lho wis mbok tempeli kaya ngene kok ra dienggo piye iki? Mudah-mudahan jangan antri usah diganggu saja. Gitu ya. Nah, semua piye iki sudah makan ngono pula. Enggak boleh makan di sini. Gak boleh makan di sini, Mas. Itu dibuka saja, Mas. Ini aturan pemerintah, ya. Situasi lagi kayak gini, coba dibuka saja. Jadi dibungkus. Apa yang ini lo kayak nggak apa? Bubar, ke? Saya sudah bisa menghukum Anda karena Anda melanggar. Apa tidak saya lakukan? Dengan ngerti aturannya, ya. Kesehatan kasihan tenaga kesehatannya udah kelenter. Banyak yang sudah meninggal. Nuhun sewu, betul. Saya hanya butuh partisipasi panjenengan sehat. Bisa menjadi korban COVID. Hanya itu aja. Ya, tolong taati itu aja. Jangan minta banyak-banyak. Ya. Siap.